Dan di antara kenikmatan besar jemaah sekalian yang dirasakan oleh kita pada hari ini, dan mungkin tidak dirasakan oleh sebahagian orang lain yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat besar tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, menghadiri salat Jumat secara berjamaah, dan bahkan ada di sebagian dari kita datang lebih awal di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah sebagai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita untuk segera meninggalkan seluruh aktivitas kita, apapun itu, meninggalkan seluruh aktivitas kita ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat Jumat secara khusus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, Allah menyeru kita dengan orang-orang yang beriman jemaah sekalian. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzarul bai', fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wadzarul bai', dan bahkan jika dalam kondisi sedang melakukan transaksi jual beli, tinggalkanlah jual beli kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kalian, kata Allah, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.